How you like that? You gon' like that? Da 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 da. How you like that? How you like that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yulia di Yulia Fit Vlog. Nah teman-teman, di video kali ini kita lagi liburan ya. Nah ini biasanya kita di markas, kita ngumpul dulu di sini, baru kita rencana mau jalan kemana-kemana gitu. Jadi ngumpulnya di markas dulu. Nah sekarang kita mau ke sebuah tempat yang namanya Saukewan ya. Jadi kita sekarang turun dari jembatan dan menuju ke MTR station. Jadi teman-teman, di liburan kali ini adalah cuacanya hujan ya. Jadi kita nggak bisa jalan jauh-jauh, kita cuma main ke tempat yang dekat-dekat aja. Dan ini masih basah banget ini lantainya. Nah sekarang kita sudah nyampe di MTR station dan kita langsung masuk aja ya teman-teman. Jadi masuknya itu menggunakan sebuah kartu atau yang namanya patadong ya, kalau bahasa sini, bahasa Hongkongnya. Dan kita jalan lagi karena masih jauh itu MTR-nya. Nah, dan kita juga melewati eskalator yang turun karena MTR atau keretanya itu ada di bawah tanah. Nah teman-teman, sekarang kita berada di Quarry Bay Station. Jadi stasiunnya seperti ini. Agak sepi ya menurut saya hari ini. Dan ini juga teman saya ambil foto ya, mumpung ada di sini gitu. Nah akhirnya kereta kita udah datang ya teman-teman. Nah sekarang kita mau naik MTR dari Quarry Bay menuju ke Saukewan. Yuk teman-teman, kita naik ke dalam keretanya atau MTR-nya ya. Nah, seperti ini suasana di dalam kereta ya teman-teman. Hari ini memang agak sepi ya. Itu masih banyak tempat duduk yang kosong. Tapi saya suka berdiri saja karena menurut saya masa pandemi ini kalau berdiri di MTR itu menurut saya lebih aman dari duduk di bangku. Nah, keretanya udah nyampe di stasiun Saiwanho ya teman-teman. Jadi kurang satu stasiun lagi kita nyampe di Saukewan. Nah teman-teman, akhirnya kita nyampe juga di stasiun tujuan kita ya, Saukewan. Nah jadi seperti ini ya tulisannya. Dan sekarang kita mau naik ke atas untuk exit atau keluar dari stasiun ini ya. Nah teman-teman, jadi seperti inilah suasana di Saukewan Station ya. Kita sekarang mau nyari exitnya dan kita mau keluar dari stasiun ini.
Nah, sekarang kita sudah exit ya teman-teman. Jadi, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya kali ini. Dan kalau mau tahu kita ngapain di Saukewan, tunggu video saya selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.